nama saya Azman bin Muhammad Noor, berasal daripada Terengganu. Saya mula bekerja di Institut Safeview UKM pada tahun 2010 sebagai pegawai sains. Okay. Sebenarnya saya mula melukis sejak daripada kecil dengan lukisan potret, lukisan kartun kanak-kanak, dan saya lukisan yang saya buat sekarang ni agak berlainan daripada apa yang saya buat waktu kecil dulu lah. Dan lukisan yang saya buat sekarang adalah lukisan bertemakan cat air. Dan saya mula melukis cat air ni pada tahun 2013 dengan menyertai satu pameran di Anjuran Muzium Terengganu. Okay. Saya sebenarnya kerja melukis ni tak memerlukan masa yang kita gunakan untuk waktu kerja contoh, sebab dia perlukan satu ilham. So saya kebiasaannya saya meluangkan masa pada waktu malam sehingga lewat malam lah, dan masa tu sebenarnya memang sangat tidak mengganggu waktu kerja, kebiasaan waktu office hour lah. Bermula pada tahun 2013, saya pada awalnya saya melukis secara santai dan melukis hanya sebagai hobi suka-suka, dan pada masa yang sama juga saya merupakan art blogger yang aktif menulis dalam blog saya iaitu Fikir dan Lukis. So daripada blog inilah saya letakkan lukisan-lukisan yang saya hasilkan untuk dikongsikan bersama dengan rakan-rakan dan juga peminat-peminat lukisan tanah air. Dan daripada situ saya menerima tempahan daripada beberapa agensi termasuk kerajaan dan juga swasta. Dan daripada tempahan awal ni jugalah membawa saya lebih aktif, kerana saya lihat ada memberi, selain pada minat, ia juga memberi pulangan yang lebih kepada diri saya sendiri, dan juga saya boleh katakan pulangan dari segi pendapatan kepada saya sendiri, dan dan juga kepada dari segi ilmu yang saya sampaikan kepada masyarakat jugalah. So daripada tempahan awal tu ada juga tempahan daripada istana. So daripada situ dia memberi inspirasi pada saya untuk saya terus aktif, terus explore dengan lebih jauh berkenaan dengan lukisan inilah. So guru yang paling dekat dengan saya untuk saya cebukan diri dalam bidang lukisan ni adalah YouTube sebenarnya. Sebab saya memang sememangnya self taught daripada awal lah. Saya minat melukis, tapi keterbatasan untuk saya teruskan minat saya dalam bidang lukisan ini agak kurang, kerana mungkin pada waktu itu kita tengok peluang untuk kita teruskan dengan bidang lukisan ini dekat di Malaysia mungkin agak terbatas, tidak seperti sekarang ni lah. So saya cuba belajar dan cuba perbaiki teknik saya melalui YouTube, dan daripada situ saya menerima tempahan, dan juga koleksi-koleksi lukisan saya juga dipaparkan di beberapa galeri lah, untuk pameran-pameran utama bersama dengan rakan-rakan pelukis yang dulu saya anggap sebagai sifu saya, dan saya anggap sebagai sebagai individu yang ingin saya jadilah untuk pada masa akan datang dalam bidang lukisan ini. So sehingga sekarang alhamdulillah saya juga menerima tempahan daripada VIP lah, dan juga institusi yang boleh dikatakan agak prestij kat negara ini. Saya number tu saya tak boleh nyatakan lah, tapi saya boleh letakkan lebih kurang 300 hingga 400 hasil karya saya. Tapi tak semua terjual, kerana pada awal saya aktif, hasil lukisan yang saya hasilkan tu menggunakan jenama cat air yang kualitinya agak rendah. So jadi saya anggap itu sebagai sebagai latihan pada saya lah.
So bilangan tu agak banyak juga. Tapi alhamdulillah waktu sekarang ni agak ramai yang tertarik dengan koleksi lama saya. Jadi tapi yang terbaru menggunakan beberapa bahan yang agak berkualiti, alhamdulillah mendapat sambutan. Pada saya, kerja saya sekarang ni sangat membantu saya dalam termasuk dalam bidang lukisan ni juga. Pertama sekali apabila saya stres ataupun tekanan kerja, waktu petang memang saya agak berdisiplin untuk waktu kerja dan waktu pulang kerja. So selepas waktu kerja saya akan lepaskan tekanan tu pada lukisan saya lah. Jadi saya rasa tidak ada isu untuk kerja saya mengganggu saya punya hasil lukisan dan juga kualiti kerja yang saya ni. Dan kerja saya sebenarnya juga agak membantu dari segi contohnya apabila kita mengadakan jaringan dengan beberapa agensi luar melalui institut, dan hasil karya juga saya juga pernah dijadikan cenderamata kepada pihak-pihak berkepentingannya. Pendapat saya melakukan dua kerja dalam satu masa sangat penting, lebih-lebih lagi pada masa kini kerana kos hari hidup yang agak tinggi dan agak membebankan lah kepada yang berpendapatan rendah. Jadi saya melakukan dua kerja pada sebenarnya bukan pada satu masa sebenarnya, pada dua masa yang berlainan. Dari segi pendapatan mampu untuk menampung perbelanjaan harian dan juga mampu untuk kita meringankan beban kita sendiri dan juga keluarga lah. Pada saya mengatakan agak mengganggu kerja utama tu bergantung pada kita, perancangan kita sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk merancang, kita akan gagal. Seperti peribahasa mengatakan, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi saya, waktu kerja saya memang saya akan asingkan sepenuhnya daripada passion saya sendirilah sebagai seorang pelukis. Jadi saranan saya kepada yang ingin berkecimpung dan memulakan dengan menjana pendapatan kedua ni, perlulah pandai membahagikan masa. Dan saranan saya yang paling utama sebenarnya perlu fokuskan terlebih dahulu dengan kerja yang utama. Seperti saya sendiri, saya bekerja pada tahun 2010 dan saya mula melukis dan mula untuk mengembangkan bidang yang saya minat ni pada tahun 2013. Selepas saya benar-benar stabil dalam kerja saya lah. Sekurang-kurangnya kita dapat merancang diri dan dalam masa yang sama kita tak menyusahkan organisasi dan juga orang lain.